Selepas berehat panjang akibat kecederaan lutut, Syamer Coach Eber akhirnya kembali menjalani latihan bersama Johor Darul Ta'zim, JDT. Syamer mengucapkan terima kasih kepada pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan pengurusan kelab kerana menuangkan masa untuk membantunya pulih daripada kecederaan. Kecederaan, secara kebetulan, dia yang juga pemain tengah pasukan kebangsaan turut mengakui tidak sabar untuk kembali beraksi lebih baik di atas padang. Alhamdulillah, setelah 212 hari berjuang dan bekerja keras, kini saya kembali melakukan apa yang paling saya suka, bermain bola sepak. Saya hanya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tunku Ismail dan JDT kerana memberikan penjagaan yang terbaik untuk pemulihan kecederaan saya sejak hari pertama. Terima kasih kepada semua tenaga kejurulatihan, keluarga dan rakan-rakan yang bersama saya. Kini tiba masanya untuk meningkatkan prestasi saya dan menjadi pemain yang lebih baik, kata Syamer di Instagramnya.